It's game time. Oke, kembali lagi bersama saya di Kapten Yogi di JTV Channel tentunya. Dan sekarang kita ada pertandingan akbar antara Yogi di JTV versus Paris Saint-Germain, bro. Dan kali ini kita akan menduetkan seorang Maradona dengan Muhammad Salah yang merupakan duet kribo kita kali ini. Bagaimanakah pertandingannya? Langsung saja kita saksikan. Kita mainkan. Oke, Muhammad Salah mendapatkan umpan terobosan dari seorang Maradona, lagi-lagi gagal diantisipasi oleh Muhammad Salah yang kelihatannya lagi kurang fit ya, bro ya. Oke, kita berhasil mencuri dari Marcel kepada Maradona. Maradona coba menggocek. Oke, Maradona gocek. Banega shooting. Oh, digagalkan oleh back Paris Saint-Germain. Beckham melakukan pojok. Oh, hampir saja kita mencetak gol pertama di menit ke-11, bro ya. Oke, kartu kuning kepada Maradona, melakukan tackle yang merupakan sifat buruknya, bro ya. Hobi mencari pelanggaran. Oke, Van Dijk yang dilanggar, bro ya. Oke, Messi masih menguasai bola kali ini. Gomez kepada Di Maria dicuri oleh Martial kepada siapa ini? Maradona kepada Muhammad Salah. Salah melakukan solo run yang sepertinya agak mustahil. Oh, lakukan teknik yang murah. Oh, shooting pertama. Lagi-lagi Torreira kepada Carvajal, kepada umpan lambung, umpan datar. Oh, gol. Gol yang sangat cantik dari seorang Muhammad Salah, bro, yang melakukan kecongkelan, bukan tuh namanya, dengan tumit saja, bro, seperti yang ada di highlight berikut ini. Oh, menggunakan tumit bagian kanan, bro, sangat luar biasa. Kita berhasil unggul 1-0 melakukan melalui gol Muhammad Salah di menit ke-21. Apakah kita akan berhasil menang? Apakah duit dari Muhammad Salah dan Maradona sangat gacor untuk kali ini, bro ya. Oke, kita masih bertahan dulu. Sepertinya pemain PSG mulai serius. Neymar melakukan step over. Oh, body charge yang sangat gagal. Untuk pemain saya itu sangat jeli menguasai teknik offside, bro ya. Oke, Torreira gagal. Muhammad Salah. Benes, sepertinya pemain PSG menguasai daerah masing-masing, menguasai bola di daerah pertahanan sendiri. Gagal lagi Maradona di depan dengan Muhammad Salah. Oke, kita fokus di sini untuk mencetak gol, bro ya, bukan menguasai bola. Oke, kita berhasil menguasai bola. Beckham kepada Torreira kesuluran. Wow, melakukan goyangan yang sangat indah. Carvajal kepada Banega. Banega, oh, berhasil. Lambung. Oh, datar. Maradona. Oh, gol. Sebuah teknik yang sangat camik dari seorang Maradona, bro ya. Melakukan pencurian bola lalu shooting lemah pakai kaki kanan, kaki kiri ya. Berhasil. Duet kribo ini benar-benar menyusahkan pertahanan lawan ya, bro ya. Yang satu saya buat itu sebagai striker dan satu orangnya sebagai second striker bayangan lah istilahnya kalau di bahasa Indonesia. Banega kepada Torreira, lagi berhasil dicuri oleh pemain Paris Saint-Germain. Ronaldo shooting. Katanya PSG ini mempunyai striker yang berbahaya, bro. Ada Cristiano Ronaldo sama Neymar. Oke, kita berhasil unggul di babak pertama dengan skor 2-0. Kita lanjut di babak kedua. Maradona lagi turun sangat jauh karena posisinya itu sebagai penyerang bayangan saja yang bebas bergerak ke belakang maupun maju. Oke, Muhammad Salah mendapat umpan lambung, gagal. Kimmich mengumpan kepada Messi. Padahal tim lawan itu mempunyai trio Cristiano, Messi dan Neymar, bro ya. Masih gagal kesulitan melawan dua
duet Kribo Yogi di TV tentunya antara Maradona dan Mohamed Salah. Menit 55 kita masih unggul. Thiago dicuri oleh Banega. Oh, goyangan sangat indah dari saya, bro. Oke. Beckham gagal, Beckham mengumpan kepada Maradona maksudnya. Modric. Gomez. The like tadi, bro. Oh, berhasil dicuri Torreira kepada Mohamed Salah. Mohamed Salah kepada Thiago. Thiago ke Maradona. 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 Oh, Salah. Gol. Oke, ini cerita. Kita berhasil unggul 3-0 melalui duet Kribo. 2 gol dari Mohamed Salah dan 1 lagi gol dari Maradona. Dan Maradona menciptakan 2 assist di pertandingan kali ini. Oke, dia bahkan yang offside yang gagal. Lanjut lagi. Duet Kribo sangat-sangat membuat back lawan kewalahan, bro, karena sama-sama lincah dan mungil. Oke, Maradona lagi berhasil umpan kepada Mohamed Salah. Mohamed Salah lalah, salah lari dia, bro. Salah lari. Thiago. Banega. Messi. Modric. Cristiano Ronaldo. Oh, Thiago. Oh, no ya, berhasil menyelamatkan kebobolan dengan teknik pembacaan bola yang luar biasa. Oke, Beckham kepada Salah lagi. Salah melakukan soloran di sebelah sayap kanan, melakukan goyangan yang sia-sia saja. Oke, oh, teknik apa ini, mengumpan pakai kaki bagian luar, bro, ya, pakai kaki luar. Namun sangat-sangat tidak mungkin melakukan sundulan karena di belakang itu ada Van Dijk. Sedangkan Maradona saja tingginya hanya 160-an, sekitar situlah, bro, ya. Van Dijk ini sampai 180 berapa tuh. Pasti kalah. Oke, Salah. Salah. Oh lah. Gagal lagi Salah. Lakukan keeping ball lah. Ya, keeping namanya itu atau apa. Martial berhasil menyelamatkan dari seorang Leo Messi yang tidak berdaya. Oke, kita melakukan cemooh, bro, ya, di lapangan ini. Yeah, Beckham. Pelanggaran kepada seorang Manuel Neuer. Oh, sangat-sangat frustasi. Nah, hari ini memang kebiasaannya itu maju sampai ke depan, bro. Apakah kita berhasil menang kali ini dengan skor 3-0? Pepe. Saya lebih milik ke Pepe. Thiago. Oh, gagal. Leo Messi. Messi kepada Cristiano Ronaldo. Ronaldo kepada Messi lagi. Oke, semuanya, kita berhasil unggul. Dan sampai jumpa di pertandingan PES 2020 Mobile lainnya. Sampai jumpa.